Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBDP Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 direncanakan dibahas lebih cepat atau sebelum pelantikan DPRD Lombok Barat yang baru pada tanggal 9 Agustus mendatang. Selain itu dipercepatnya pembahasan APBDP agar Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD bekerja lebih cepat dan juga serapan anggaran masing-masing SKPD lebih besar sehingga sisa lebih pengguna anggaran atau SILPA kecil. Kepala Badan Perencanaan Daerah Bapeda Lombok Barat, Baihaki, sudah bersurat ke Sekretariat DPRD Lombok Barat terkait permohonan dipercepatnya pembahasan APBD tahun 2014. Baihaki mengatakan dipercepatnya pembahasan APBDP soal teknis. Jadi melihat dari sisi teknis, artinya lebih cepat APBD perubahan ini diketok, maka SKPD-SKPD akan lebih cepat bergerak. Sehingga nanti serapan anggaran juga akan menjadi lebih besar, sehingga SILPA juga tidak terlalu besar. Dengan kata lain, program-program yang mengarah untuk kepentingan masyarakat, untuk pelayanan publik, bisa dilaksanakan lebih maksimal. Sebelumnya, anggota DPRD Lombok Barat menyuarakan agar pembahasan APBDP dipercepat atau sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru, agar pembahasan APBDP sesuai dengan target. Harina Tati, TV9, Lombok Barat.